Assalamualaikum. Ya. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Bunyinya gimana? Syahadat. Bunyi apa? Bunyi syahadat kayak gimana? Syahadat. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pasti ya cuy. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan ya, cuci tangan dan selalu jaga kesehatan cuy. Karena situasi saat ini itu sudah berubah gitu ya. Menurut pandangan saya di Indonesia itu kayak pandeminya ini sudah berakhir, alhamdulillah banget ya. Sudah berakhir setelah 2 tahun cuy. Dan yang jadi masalah nih, hidung saya ini sudah hampir 1 bulan kok tersumbat terus gitu ya. Kayak ingusan terus gitu ya. Gak tahu bahasa Malaysianya ingusan apa sih. Pokoknya masih ada ini lendir di dalam sini cuy. Gak tahu kenapa gitu ya. Oke, kali ini kita akan membuat lagi Ngakak Plus cuy ya, yang mana kita akan mereaksi lagi video-video dari TikTok yang teman-teman beri kepada saya cuy, atau nge-tag nama saya di TikTok cuy. Dan buat teman-teman ya, sekali lagi saya membuat channel baru ya, untuk mengantisipasi kalau terjadi apa-apa dengan channel saya yang satu ini cuy, channel NDTK, dan kita bisa beralih ke channel NDJR ya, NDJR, ND Junior, ND Juandi Ridwan namanya cuy ya. Di channel tersebut saya akan membuat reaksi juga, tapi yang video-video yang nggak saya publikasikan di channel NDTK, jadi nggak sama gitu ya. Saya mereaksi di sini tuh saya akan bagi gitu ya, di sini saya akan buat yang menghibur aja ya, ngakak aja, dan di channel NDGR itu saya akan membuat video-video yang teman-teman mungkin agak sungkan untuk request gitu ya, apalagi yang sungkan untuk kena copyright gitu ya, contoh lagu gitu ya, saya akan bisa membuat reaksinya di channel yang satunya cuy. Jadi jangan lupa follow cuy ya, jangan lupa bantu support gitu ya channel NDGR. Oke, langsung aja cuy ya, di sini saya sudah menyiapkan video-videonya cuy. Saya sudah siapkan, tapi nggak semuanya ya. Saya reaksi beberapa saja, dan kita akan tetap akan mereaksi video-video yang teman-teman tag ya. Oke, langsung aja kita ke video yang pertama. Oke cuy, video yang pertama judulnya itu adalah Maaflah Saya Tak Tahan Gelak Time Ini. Oke, ini videonya cuy. Oke, langsung aja. Oh, ini kampung CKK ya? Ini bukannya yang pernah saya tengok gitu? Pak Kodi buat roti canai. Tapi Jeep gak ada di sini cuy. Atau ini? Ini versi baru cuy. Yang dulu kan ini ya, dilempar gitu ya. Ini di smack cuy. Smackdown. Oh iya, ini yang gantikan Jeb ya. Siapa namanya nih? Aduh. Oh ini kayaknya sutradaranya tuh kameramen sih. Tunggu kita ulang lagi cuy ya. Part yang di smack itu. Itu kelakar banget. Ya. Dijadikan ular dulu ya, ular. Petang kita
Sakit perut saya cuy, sakit. Ini rahang saya juga sakit banget ya. Ini mungkin karena sudah terlalu lama ya kita nggak ngakak gitu. Sakit banget. Oke, next. Apa sih? Saya baru perasan dia. Saya baru perasan. Saya gak tahu jelasin gimana cuy. Yang jadi masalah karena dia kurus cuy. Seandainya dia gemuk ya, mungkin gak terlalu sakit gitu ya. Masalahnya dia kurus. Tulang semua gitu ya yang jadi masalah. Mataharinya itu terbongkar sih cuy. Oke, next. Ini temanya gimana sih? Gue gak paham temanya ini seperti apa. Kok tiba-tiba ini anaknya tiba-tiba. Waduh, ini video dari mana sih? Indonesia kah Malaysia? Tapi cara pakai jilbab ini, pakai tudung ini kayak Indonesia gitu ya. Kalau Malaysia kan tudungnya dia agak panjang gitu ya. Kita tengok kembali lagi cuy ya. Mimpi kakakmu. Mamanya kaget. Ini kan lagu dari ini ya, kalau nggak salah cuy. Damia ya. Bila bermimpi, ya kak, ya saya pernah banyak banget dengar yang buat apa namanya soundnya cuy ya. Kita ulang lagi, saya agak, kok dia tiba-tiba bergerak seperti itu ya. Mimpi, mimpi kakakmu. Mamanya kaget gitu ya. Nggak tahu ini settingan atau real, tapi nampak banget di sini real gitu ya, atau memang ini pelakon. Tapi ini kayaknya video dari Malaysia deh. Kayaknya video dari Malaysia nih cuy. Kita lihat komentar cuy ya. Ini ada yang komentar, terkejut Mak Kodik. Terkejut Mak Kodik ya. Jadi maknya ya, ini maknya, ini apa namanya, anaknya gitu ya. Iya. Oke, next. Video selanjutnya. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Bunyinya gimana? Oh, syahadat. Kak, bunyi apa? Bunyi syahadat kayak gimana? Syahadat. Ini bodoh. Kenapa sih bocil itu ada-ada aja gitu ya? Tapi benar sih kalau kita ini ya, kita misalnya pertanyaan seperti itu. Bunyinya apa gitu? Bunyinya seperti apa? Syahadat gitu. Kita ulang dulu cuy. Kita ulang. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Bunyinya gimana? Kak, bunyinya apa?
Bunyi syahadat kayak gimana? Syahadat. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Bunyinya gimana? Bunyi apa? Bunyi syahadat kayak gimana? Syahadat. Ini baru berapa video? Kenapa ngakak semua cuy? Oke, saya nggak mau baca komentar dulu cuy. Ini videonya terlalu panjang kalau kita baca gitu. Oke, next. Syahadat. Cung ini. Saya tadi berpikir cuy ya, video ini akan sedih karena ini kan kebanyakan sound yang digunakan ini tuh selalu digunakan di TikTok untuk yang hal-hal yang sedih gitu ya. Tapi video ini beda gitu ya. Kita lihat. Oke, ini yang tertawa ini, yang ada di konten ini sebenarnya dia tuh adalah apa namanya, komedian juga dari Indonesia. Tapi memang menonjolkan dari segi fisik, dari tampangnya gitu ya, mulutnya gitu ya. Tapi ini saya lihat ini videonya benar-benar real ya, dia tertawa. Tapi kayaknya tertawanya itu real gitu ya. Kalau ditengok kayak orang gila gitu. Astagfirullah. Next. Oke, video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak tau di Malaysia cakap macam apa ya. Kalau di rumah ada bell, ting dong atau gimana bunyinya. Ini apa tema dari video ini cuy. Ada bellnya, ya. Belnya bunyi TikTok gitu ya. Oke, menarik gitu ya. Kita lihat komentar siapa tuh ada cuy. Ayamnya udah ngakak duluan. Ayam, gua nggak perasan ada ayam. Assalamualaikum. Oke, next ya. Kita harus selesaikan video ini. Tukang ini, tukang. Ha 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 ha
Kenapa bisa terbalik gitu? Gak ada yang komentar cuy. Kayaknya gak dikasih kopi sama gorengan. Kurang ngopi. Bener kurang ngopi dia cuy. Oke, video selanjutnya. Ya engkau dengan soundnya lagi. Hitar, dengarkanlah. Engkau denganku hitar, dengarkanlah. Kenapa? Kenapa wasitnya jatuh? Jurinya jatuh, juri. Oke, okay, next. Oke, okay, video selanjutnya. Kerja, gaji, malam digigitin tikus. Oh, ini stand up comedian cuy. Yang agak ribet memang dia juga. Siang, makan nasi. Malam minum susu. Susunya di mana? Di sini, sini, sini. Di sini, sini, sini. Susunya di mana? Ya Allah. Capek banget. Susunya di mana? Di sini. Di sini, sini, sini. Tunggu, tunggu, cuy. Tunggu. Saya akan jelaskan sedikit ya. Untuk video seperti ini ya, yang jokes yang diberikan oleh ini sebenarnya stand up comedy cuy, stand up comedy Indonesia yang masih muda-muda ya. Ini berdua selalu membuat hal yang seperti ini ya. Tapi barusan, baru kali ini saya tengok Regen itu tertawa gitu ya. Kan agak susah ini Regen untuk tertawa gitu ya. Kalau dia melakukan joke seperti ini. Dengan siapa sih namanya ini? Saya lupa cuy. Rimawan ya, Rimawan ya. Dia kalau berdua buat joke seperti ini tuh dia lebih ke kesel gitu ya, lagi sakit hati gitu ya. Tapi di sini dia ngakak gitu ya. Kita ulang dulu aja ya, kita ulang lagi. Kerja, gaji, malam digigitin tikus. Iya, digigit tikus itu udah aneh gitu ya, udah pelik. Siang makan nasi, malam minum susu. Susunya di mana? Di sini, 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 di sini, 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 gitu. Tumben dia tertawa, cuy. Ya Allah. Capek banget. Susu ini, di sini, di sini, sini, sini. Udah, cuy. Gue kayak udah gak tahan lagi ya. Gue tambah sakit kepala gitu ya. Ini karena mungkin saya baru tertawa lagi cuy. Jadi begini, sakit kepala cuy. Masih banyak sebenarnya videonya ini cuy. Tapi saya gak akan reaksi semua cuy. Ya dua lah, dua video lagi cuy ya. Oke, video selanjutnya cuy. Pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia, rakyat Indonesia. Wah, ini real. Ini gue suka konten-konten seperti ini, cuy. Gue suka konten-konten seperti ini. Kita bisa lihat ya, kita lihat kembali. Pemerintah Indonesia dengan Malaysia itu baik-baik saja. Damai gitu ya.
Nah, rakyatnya ini sih, rakyat Indonesia, rakyat Malaysia beraduh gitu ya. Ini sebenarnya contoh yang nampak sangat gitu ya. Kalau kita lihat dari pemerintahan, semuanya baik-baik saja gitu ya. Semua baik-baik saja. Masyarakatnya ini gitu ya, itu yang rakyatnya ini yang jadi masalah gitu ya. Saya suka konten-konten seperti ini sih. Ya, ini bisa memberikan cerminan buat kita gitu, agar berpikir lagi gitu ya. Kok bisa begitu gitu ya? Kenapa? Kenapa dengan rakyatnya gitu ya? Menarik. Saya suka ini. Yang tag nama saya tentang video ini tuh, saya jempol. Saya jempol banget. Ini yang saya cari. Next. Video terakhir juga ya. Video terakhir iklan shampo hijab di Indonesia versus di Malaysia. Wah, ini membandingkan ini cuy. Tapi tak apalah cuy ya. Mungkin aja ngakak atau gimana gitu ya. Tapi kalau ada hal-hal yang tak penting atau membuat perbandingan yang lebih, korang bisa mengerti lah. Korang hindari saja. Oke. Oh, rejoice. Ini iklan di Indonesia ya. Oh, Malaysia. 450 disari dengan nutrisi agar kulit kepala dan rambut kekal sehat dan harum sentiasa. Apa sih? Iklan shampoo hijab Indonesia versus Malaysia. Enggak ada, semuanya baik-baik saja. Yang jadi masalah apa sih? Tapi di sini ada yang iklan Malaysia ngakak gitu ya. Saya kok gak ngakak gitu ya, gak tertawa. Semua baik-baik aja. Kita ulang lagi ya. Saat situasi memanas, tetaplah cool. Oke. Baik-baik saja. Malaysia. 450 disari dengan nutrisi agar kulit kepala dan rambut kekal sehat dan harum sentiasa. Enggak ada. Saya enggak lihat ada yang ngakak gitu ya. Atau kita lihat komentar dulu cuy. Oh, ini ada komentar satu cuy. Sejak bila ada iklan tutkat Malaysia? Ada apa sih dengan iklan Malaysia? Ini ada di atasnya cuy ya. Definisi kerudung, kerudungnya ikut mandi. Definisi kerudungnya ikut mandi. Ah, masa sih? Kita tengok lagi cuy ya. Sehat. Oke, baik-baik saja. 450 disari dengan nutrisi agar kulit kepala dan rambut kekal sehat. Oh, itu dia. Oke, kita lihat sedikit lagi cuy. Dan harum. Oh, ternyata sampunya dipakai mandi gitu ya. Ini benar gak sih? Masa sih ada iklan? Definisi kerudungnya ikut mandi. Betul sih. Ini salah buat kah atau gimana sih? Aduh, kok kurang bisa komentar di bawah. Benar gak iklan ini ada di Malaysia atau enggak gitu ya? Karena di sini ada yang komentar sejak bila gitu ya. Saya juga enggak paham sih, tapi untuk ngakak saya enggak ngakak gitu ya. Tengok ini. Cuman aneh aja, pelik gitu ya. Oke. Okay. Oke cuy, itulah tadi beberapa video yang teman-teman tag nama saya di TikTok cuy ya. Dan terima kasih banget ya sudah memberikan saya video-video seperti ini dan cukup menghibur saya. Dan ini sangat-sangat menghibur saya sih cuy ya. Sampai saya kayak kewalahan banget untuk ngakak gitu ya. Mungkin kondisi saya yang masih kurang baik, jadi saya nggak terlalu gimana sekali tertawanya. Tapi jujur aja ya, untuk video kali ini tuh semuanya ngakak gitu ya. Terakhir, yang terakhir kedua dan ketiga itu yang saya suka karena ada perbandingan Indonesia dan Malaysia itu yang membuat kita itu berpikir jernih gitu, bahwa sebenarnya kita itu sama gitu ya. Pemerintahan kita itu baik-baik saja,
kenapa rakyatnya yang bermasalah gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan penting gitu ya buat kita-kita Indonesia, Malaysia. Dan terima kasih ya, semoga video ini bisa menghibur korang ya, membuat korang terhibur, membuat korang ngakak, dan menghilangkan stres korang. Saya harap banget seperti itu cuy ya, karena memang niat saya membuat video-video ngakak plus itu karena ngakaknya itu adalah sebuah hiburan, dan plusnya itu adalah menghilangkan stres gitu. Jadi bonus untuk orang supaya orang kembali berpikir jernih dan menghilangkan stres pastinya cuy. Oke, dan mungkin itu aja, saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.